Aduh, Pak. Gara-gara bensin munda, opo-opo larang. Wes bensin larang. Kebutuhan pokok larang, perabotan larang. Transportasi larang. Kosmetik ayang yo larang. Duit tanggungan pula si ayang ini. Ini gak mengancam inflasi daerah juga, tapi yo mengancam inflasi cinta. Luwe, bro. Kali duit iki mung ono 18.000. Kerja. Luwe, bro. Pangan. Sempetnya ada yang konten peh luwe. Selamat datang juga konten peh luwe. Kok enggak gue weda motor? Eman bensinnya toh? Bukan eman bensinnya, iya. Eman duitku. Gak kerja toh? Ya, enak iki ya. Tak dolae. Dadiku, dadik sampean. Itung-itung kere hore lah. Pahe, nanti gak pahe? Gak tahu. Pakai hemat. Oh, pakai hemat. Yus, enak iki piennya. Iki piye iki? Aku luwe wesan. Wes luwe. Iki enak panganan. Sekejaman jaman daliku. Mundai sidik. Tapi sebenernya sama rek. Apa itu? Pengen gak? Pengen loh. Apa? Ya apa? Aku gak ngerti. Sebenernya ada yang ada yang gue Desa Sonorejo. Kecamatan? Tinggrogol bro. Tinggrogol. Oke, Kediri. Kita hari ini makan sego tumpang. Khas Kediri loh. Khas Kediri. Kenapa bisa dinamakan sego tumpang? Kenapa? Mending kau tanya awal bakule. Iya, siap. Kenapa diambil sego tumpang? Sempentingnya dia ngedol peda iki. Iya. Dan aku didi duit. Dia mau lulus saya umang tau. Tunggu lah gue. Iya. Siap. Bisa dikunceng kan? Ayo, slow ya gue san. Jenis sego tumpang. Sego tumpang. Di Rusia enggak ono jenis sego tumpang. Ono ya, Pak? Hah? Gak enak, sego tumpang enggak ono. Iki wah enak pokoknya. Jadi ono enak Kediri ta ya. Karo nek ngene Jawa Tengah iki. Iya. Awe hase nek Kediri ono pecel. Wah, tenan. Oke yo. Pas jamane iku. Kok mbok cupuk to wae iku. Ini apa? Nah ini ada. Oh ini sorry. Ini tau sing jarimu kuliner organik murah. Murah meriah. Ini Rusia gak ada. Aku cuma ini media-media luar. Kayak Ladar Moskow. Gak ada. Ah ceklok bisa. Ini Ladar Kediri. Ini Ladar Kediri. Ini Ladar Kediri. Ladar Moskow mau ngeliput Moskow tumpah. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Ini istimewa lah bukan? Ayo kita coba ya. Oke ya. Ayo kita coba teman-teman main duit. Belah aku nanti gue mau cupo. Oh iya. Berapa kali aku makan tumpang? Ini salah satu jenis tumpang sing menurutku pedes. Kocok. Ya benar ini sambal tumpang. Karena namanya sambal tumpang. Kalau enggak sambal tumpang enggak harus pedes. Kalau enggak pedes ya enggak sambal tumpang namanya.
kayak sambal kupang pada umumnya ya. Di sini bro, itu ada apa ya? Ada tahu ya? Taunya tahu goreng, sama ada sayur-sayur. Coba lihat nih di luar apa apa? Enak. Duh, kan tahu ku hilang. Sangat ya? Tak cuma ulang kok. Cuma tahu, cuma tahu ya? Belum. Hah? Oke. Ini review sih, bro. Review sih. Tapi tak cuma ini biar. Enggak sih, tak cuma ini. Oh, ini pas kue, pedes. Ini minum peta hangat. Minum peta hangat sambil kopi. Wah, tenang. Kulupnya kerasa. Capare atau kecambahnya juga banyak. Enak. Rasanya sambal tumpang itu salah sisinya pedes. Terus kemudian gurih. Selain nasi tumpang pasti ada yang lain. Apa? Kerupuk sambal. Sambal tumpang. Kerupuk sambal tumpang. Khasnya. Khasnya ini sambal tumpang. Kita sarapan di mana ini? Apa? Di warung nasi pecel tumpang Mbak Mursinem. Mbak Mursinem. Orang luar tuh nggak ada loh namanya nasi tumpang. Kita tuh pagi tumpang, siang tumpang, sore tumpang. Everyday is tumpang. Everyday is tumpang. Tumpang. Bro, menurutmu rasanya? Murah meriah, cita-cita tercapai. Marah. Yoi. Harganya murah meriah, BPJS. Apa? Ya murah meriah, BPJS. Oh, BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ah, Oke. Wes mari, wetenge wes terisi. Karena kayaknya enggak abdul kalau kita enggak gali lebih dalam apanya. Ya terkait rahasia kuliner ini, bumbu rahasianya. Bumbu rahasianya seperti apa? Kenapa kok laris? Apakah memakai sekutu tumpang ini jadi laris? Ya, pakai rempah-rempah. Pakai rempah-rempah maksudnya apa? Iya, maksudnya itu. Maksudnya yang lain. Iya. Oke, tanya-tanya. Tetap stay tune di Peh Luwe. Selamat malam dulur-dulur Peh Luwe. Di samping saya sudah ada Ibu Sinten Nasmani, Bu. Sumiati. Bu Sumiati, selaku napa teng mriki, Bu? Selaku putri Mbah Mursinem, penerus sambal tumpang. Oh, penerus sambal tumpang Mbah Mursinem. Ini sudah berdiri sejak generasi keberapa, Bu? Kalian dua ke generasi kedua. Generasi kedua ya. Dengar-dengar pecel Mbah Mursinem itu legendaris sekali. Di sini kayaknya sudah tahun 80 sudah ada, Bu ya. Oh, sudah. Sudah ada. Dulunya itu menjual apa saja? Tetap dengan sambal tumpang atau apa itu dulunya? Ya, dulunya banyak. Babati pertama ya ada kola, ada jenang, ada ketan. Tapi dengan berjalannya waktu semakin laris gak kober cara Jawa ini. Ora kobernya, ora kecandak baune lah. Cuma nasi tumpang pecelnya aja yang diteruskan. Yang jadi spesial ini kok banyak pengunjung yang datang itu apa, Bu, rahasianya? Tumpangnya, wah, rahasianya kok kayak pengunjungnya gitu tak? Iya. Iya, enggak tahu lah pokoknya mungkin rasane apa mungkin apanya, warungnya ya cuma gini-gini aja. Setiap hari itu habis berapa porsi kilo? Beras kilo, iya. Nah, berasnya 20 kilo, nah porsinya ya enggak tahu lah. Oh, porsinya enggak tahu ya. Iya, iya. Nah. Minimal 20 kilo, 18 kilo pasti. Pasti itu. Ya. Itu hari libur berapa kira-kira? Hari libur ya bisa lebih, pokok Sabtu Minggu ya 20 lebih ya? Iya. Berapa manci sambal tumpang kira-kira? Empat manci besar. Jadi 4 manci besar, kira-kira Bu kalau boleh tahu nih. Iya. Per hari omsetnya berapa? Panu, pendapatan. Omsetnya.
Yo tak Sabtu Minggu ya kurang lebihnya 2,5 ya hampir 3,000 ya sering aja. Pokoknya hari libur, hari Sabtu Minggu tanggal merah itu ya segitu. Untuk lauknya Bu. Di sini kan ada peyek, ada kulup. Tadi ada tahu goreng. Katanya ada tempenya juga, tempe ada, gorengnya. Pasti ya. Ada. Kebetulan tadi habis. Itu dokter Montama. Dokter siapa? Dokter Montama. Oke. Okay. Pelanggan setia Bu ya. Pelanggan setia. Buka sampai jam berapa ini? Teman-teman kalau biar malam, boleh tahu. Malam. Ya. Kalau malam jam malam berapa? Malam 4:30 sampai jam 10. Kalau paginya? Pagi jam 4 sampai jam 11 sudah paling siang. 4 pagi? 4 pagi. Sudah buka? 4 pagi antri, Mas bisa. Oh, 4 pagi antri. Malah paginya Bu ya yang antri ya. Pagi sampai siang pokoknya narompek rombar mengunjungi. Pokoknya selama masih ada, Pak, ada. Pengunjungnya Bu, yang paling banyak, yang paling jauh itu dari mana Bu? Pak, Sabtu Minggu Mas ya, Tulungagung itu jam 4 sudah ada sih di sini. Pasuruan. Galek, saya Indonesia lah. Saya Indonesia Bu. Sambil itu Mas saya sudah sampai Cili sana Mas. Oh sampai Cili guys. Sampai Cili. Tahu nggak Cili? Tapi sing bawah nggak tahu saya, tapi sing jelas orang besar. Rumahnya Alexis Sanchez, tahu nggak Cili? Cili di Mas Amerika toh? Cili ya. Amerika Latin. Lah mulai nol, misalnya sampai kono loh. Kondang toh? Yang kondang. Ini jual sambelnya saja boleh? Boleh. Boleh ya. Pokoknya saya pembeli Mas, saya enggak pernah nolak. Pagi-pagi sekali beli sambel tok boleh. Beli kulup tok boleh, enggak pernah nolak uang aku. Kesak nih calon ditolak. Ada berapa cabang Bu? Ulangi. Satu Bandar itu aja. Di Bandar itu dekatnya, kalau enggak salah dekatnya Rumah Sakit Kili Suci ya? Iya. Ya ke selatan. Oh ke selatan. Kantotin Bandar Lor kan? Sebelah selatan Semoga Jaya toh ya. Oh, Semoga Jaya situ ya. Sebelah. Kalau kalian yang jalan-jalan di kota bisa mampir di cabangnya di Bandar Lor dekatnya RS Kili Suci, oke. Bu, saya bilang ada tulisannya Mbah Mursinem di sana. Mbah Mursinem. Ya, mata ada ada spanduknya, di kiri kan enggak ada apa-apa. Di sana ada spanduknya. Oke guys, tetap stay tune di Peh Luwe. Siap. Mampir aja kalau Luwe. Iya, mampir warungnya saja. Mbah Mursinem warung biru. Warung biru lampu istilahnya. Merah, lampu merah ke timur. Oke. Nih bro, nih menurutmu. Wah, tenang banget. Regane murah. Panas, cocok lah. Wedes ya. Murah meriah, cita-cita tercapai. Sempenting budal warek mulai ndredeg. Kualik apa budal ndredeg mulai warek. Oke. Amar gadi modal sepeda. Delok tasku sini. Apa? Berkilau, berkilau ya. Delok. Duit tok kan. Oh iya no. Sing penting duit tok mulai mlaku, sing penting warek sik. Oke, siap. Duit iso digolek neh. Liane sing mundak cuma iki tok sing murah. Heeh. Dera no. BBM mundak. Tapi pecel tumpangnya gak inflasi bro. Wah tenang loh, beneran. Mantap. Sampai di kuning Chile. Sampai ini Chile. Chile. Yang no konsumen ini Chile bro. Motorku lah kalah. Jadi kamu ke di kuning kono. Ada satu lagi bro. Pecel tumpang itu jati dirinya orang Kediri. Apa? Kalau ingin kalian berjiwa patriotisme dan nasionalisme untuk Kediri, cobalah makan pecel tumpang. Pecel tumpang. Enggak afdol kalau enggak makan pecel tumpang. Pecel aja boleh, tumpang aja boleh. Enggak boleh. Pecel tumpang boleh. Pecel tumpang boleh. Pecel tumpang, tumpang boleh. Saja enggak boleh. Enggak boleh, tumpang saja enggak boleh. Itu juga ini mungkin rekomendasi ya bagi pemain-pemain Persik ya. Kalau ingin semangat, ingin menang terus, ya coba aja makan pecel tumpang dulu. Pecel tumpang. Siapa tahu Kang Joan pas makan pecel tumpang, besoknya kalau main jadi hujan gol. Woi, pemain Persik kan juga keringetan ya. Kita juga keringetan hari ini. Wes pokoknya stay tune di Peh Luwe. Peh Luwe. Peh Luwe. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terus
share. Oh iya, share ya. Dan share, bro. Oke. Jangan lupa like, komen, dan share. Tetap di PLW selanjutnya. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV, selalu